dengan melibatkan banyak pihak. Ganteng banget. Kalau coba saja di saingan kakaknya ya, ini kakaknya. Teman-teman dari sukses yang tadi sudah saya sampaikan. Kamis 7 Juli 2022 telah mencapai 58 kasus. Jadi gimana kamu? Angka tersebut diyakini belum mencakup seluruh data di daerah sehingga dibutuhkan verifikasi. Kutipan CNN Indonesia, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sehari menjelang hari Idul Adha, dua ekor sapi kurban dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Dua ekor hewan kurban tersebut dipastikan dalam proses sehat dan bebas dari penyakit kuku dan kulit. Dipegang. Saat sibuk menerima sejumlah hewan kurban beli di rumah potong hewan Istiqlal. Namun, ada yang berbeda dengan pelaksanaan kurban kali ini. Pada tiap kurban Masjid Istiqlal tidak menerima hewan kurban yang tidak dilengkapi surat kesehatan dari Dinas Peternakan. Hal ini dilakukan demi menjaga hewan-hewan kurban dari paparan wabah penyakit kuku dan mulut yang tengah merebak di dunia peternakan. Ada satu ini, seekor sapi kurban presiden asal peternakan Cikoko dan seekor sapi kurban wakil presiden asal peternakan Parung Bogor tiba di Masjid Istiqlal. Yang sedang saya lihatin ini merupakan sapi kurban milik wakil presiden Ma'ruf Amin. Sebenarnya di sebelah saya, teman saya ini merupakan sapi kurban milik presiden Joko Widodo. Jenis emang namanya siapa? Yang ayam. Ayo, udah bisa, Oma. Ayo, kita ini.
kah kak gitu. Coba cium bibirnya. Coba cium bibirnya. Ah kak gitu. Kan bisa. Gak boleh jangan, jangan bibirnya. Kak kak gitu. Coba begini begini. Digemes. Begini begini begini. Dia nggak mau tuh dikerubutin. Woi. Kakak gitu. Kakak tata gitu, tata. Kayak dia dulu apa? Dia dulu bilangnya tata. Itu kok kayak nangis. Hey. Kamu nangis apa ketawa sih? Ketawa. Alin nanti ntar ajarin naik sepeda ya. Nih, gedenya. Nah, tapi kalau gedenya, itu sepedanya kan gede. Kan nanti sepedanya Risa kasih ke Oma. Ah, iya. Kecilan. Iya, kecilan aku. Nah, kakinya udah panjang. Anaknya ada panjang. Kamu belum bisa naik sepeda. Tumpah susunya. Iya, tumpah susu. Ini kasih minum, kasih minum. Dede mau minum, dede. Aku mau kasih. Dede, pelan-pelan, pelan-pelan. Wow. Udah jadi kan ya Ali tuh sunatan kesian masih kecil. Pakai tangan dua. Enggak, Aki katanya entah kalau nggak habis di sana disunat sama Aki katanya. Kayak Ali sama Ali. Pakai dua tangan. Januari aja deh habis tahun ini aja kalau enggak nanti Januari. Habis tahun ini masih kecil banget tuh nungguin jangan dia libur liburan ngambil dia liburan. Januari. Ali, Ali, Ali. Udah bisa. Jangan loncat. Ika kan katanya dipestain, tak usah dipestain, selamatan aja. Habis selamatan kasih anak yatim aja kayak kemarin. Jadi bungkusin. Ayo minum comolnya. Usah dipestain pakai pengantin. Ali sunat aja besok ya. Pengantin sunat, tak usah. Satu jari lebih gede. Ini gede anak yatim aja. Gedein anak yatimnya. Digedein ininya. Amalnya. Iyalah ter diamplopin aja kali. Iya, diamplopin. Berapa biji? Kita satu-satu gitu kasihinnya. Ya kayak kemarin tuh aja. Maksudnya takutnya kalau guru SD kegedean tuh dia. Masih kecil banget. Ntar Januari aja. Januari abis tahun ini. Jangan digedein, Kak. Masuk angin dia. Oi. Pakai ini lah. Oh iya. AC. Oh itu banyak nyala. Ya gitu, kayak kakak nih, kayak kakak. Nih, saya kakak. Iya, iya. Pintunya tutup biar kayak ini. Dingin. Dingin. Kagak entar kebiasaan pakai AC malah. Oh, jatuh lagi tuh. Awas. Biasaan. Lebay amat. Waduh. Push up. Awas, Ece nanti malah di ini. Lagi push up. Push up. Olahraga push up. Coba jalan, bisa nggak? Tubruk aja, Ece. Tubruk. Masuk loncat dia. Permisi. Itu ada anak nakal. Ada anak super duper. Ini. Oh, biar gue balik sendiri. Malah jelek. Ya, sendiri. Agak sering. Nah, kuling lagi. Ngilang. Kuling lagi. Dipaksain. Jangan dipaksain. Ini kenapa? Sini. Ya, mami. Ya, mami tadi yang meminta. Eh, ngapain? Ya, mami. Push up. Gini, lagi push up sih. Lagi latihan push up. Ya begitu. Dia bilang dia. Mampa, dia.
Ini oh, apa? Dia bilang Oh, iya bilang Iya. Hati-hati. Kenzi. Pantatnya ngelaju. Ini ada banyak kemet. Push up. Kok disuruh olahraga kanji begitu. Ini ada anak-anaknya. Nah, ada baik kok. Nah, ada. Begini. Ada gitu. Ada lagi ngajarin Kenji, Pak. Nah. Gitu. Oh, jangan deket dedek, Nah, kamu ngajarin dia dengan jarak. Nah, kok jadi begitu? Ayo. Begini. Nih, Genjet di situ. Adik salah jangan kayak begitu. Adiknya lihat. Di sana begitu. Mama Genjet enggak adiknya. Awas dede, lihat dede. Kasih dede ya, yang baik-baik. Rambut lembut. Macam ini. Macam ini dede. 3,5 kemarin ya. Dia rambut lembut deh. Lagi apa aja ngitung. Begitu. Capek kan dia? Ayo balik lagi. Jangan diri, adiknya jangan boleh gitu, adek, diliatin aja. Hei, jangan, adiknya.